Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berbicara perihal polemik nasab yang hanya berbekal husnudzon. Sebagaimana banyak dari teman-teman saya juga mengatakan kepada saya, kenapa saya tidak mengikuti husnudzon saja sebagaimana banyak yang diterapkan oleh teman-teman kita? Maka saya jawab dengan tegas bahwa polemik nasab habaib ini kalau hanya berbekal husnudzon saja, maka ini adalah sebuah kekeliruan dan sebuah kemunduran keilmuan. Kenapa? Banyak alasannya. Saya awali dari polemik nasab habaib hanya berbekal husnudzon saja ini adalah sebuah kekeliruan, karena sudah jelas bagi kita semua, baik itu dilihat dari manuskrip yang ada, kemudian referensi kitab-kitab nasab ulama terdahulu yang ada, kemudian tes DNA, kemudian dengan melihat karakter dan tingkah laku yang telah dilakukan oleh para habaib, ini sebenarnya sudah jelas sejelas-jelasnya. Ya, sudah jelas bahwa memang kalau dilihat dari manuskrip yang ada, yang asli, kemudian referensi kitab ulama-ulama terdahulu, bahwa memang Ba'alwi, para habaib, ini bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kitab nasab abad ke-4 sampai abad ke-8 ini tidak ada yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu anak daripada Ahmad Isa. Ya. Sehingga jelas ada buktinya, buktinya kitab nasab. Ini sudah jelas. Sehingga kalau sudah jelas kitab nasabnya mengatakan bahwa Ubaidillah itu bukan putra dari pada Ahmad bin Aisyah, kok kita menanamkan husnudzon, ini adalah sebuah kekeliruan. Kelirunya di mana? Sudah ada bukti kejelasan kok husnudzon. Ya salah gitu. Ya. Kemudian tes DNA. Bukti tes DNA menunjukkan bahwa memang para habaib, ya, kan Ba'alwi ini hasil tes DNA-nya berhaplogrup G. Sedangkan ya, keturunan Nabi yang dianggap sebagai keturunan Nabi itu berhaplogrup C, C1 khususnya. Ya, sehingga ini sudah jelas bukti tes DNA-nya G, artinya bukan keturunan Nabi. Sudah jelas, ya, buktinya ada, hasil tes DNA-nya. Kok dalam permasalahan polemik nasab habaib menanamkan husnudzon, ini adalah sebuah kekeliruan karena ada bukti. Beda lagi kalau tidak ada bukti. Ya, tidak ada bukti kitab nasab, tidak ada bukti tes DNA, ini menerapkan husnudzon boleh-boleh saja. Wong ini ada, sudah ada bukti, kok tetap menerapkan husnudzon, maka adalah sebuah kekeliruan. Ya, sebuah kekeliruan. Kemudian Nabi pernah mengatakan bahwa orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunanku, tapi tindak lakunya tidak mencerminkan apa yang aku lakukan,
maka jelas dia bukan kebagianku atau keturunanku. Kita lihat perkataan, tindakan dari para habaib ini sama sekali tidak mencerminkan apa yang telah dianjurkan oleh Nabi. Misalkan ya, Nabi melarang keras umatnya untuk berbohong. Bahkan berbohong sama Nabi dikategorikan sebagai salah satu tanda orang munafik. Lah kok para habaib ini berbohong? Berbohong dalam hal apa? Berbohong dalam hal sejarah. Misalkan sejarah Nahdlatul Ulama yang dibohongkan, sejarah Jatman yang dibohongkan, ya, sejarah-sejarah ulama-ulama Nusantara dibohongkan, membuat makam-makam palsu, ini kan juga sebuah kebohongan. Kemudian mengakui leluhur orang lain, diakui leluhurnya, ini kan juga kebohongan. Kemudian kita lihat bagaimana para habaib, Habib ini mencela, mencaci, menghina, merendahkan pemerintah. Ini kan juga sebuah ucapan yang sama sekali tidak mencerminkan apa yang telah dianjurkan oleh Nabi. Gitu loh. Kemudian mereka membuat kasta-kasta dalam sebuah kehidupan, padahal Nabi tidak, ya, tidak. Jadi kalau sudah jelas begitu, ucapannya sudah jelas, pertindakannya sudah jelas, sama sekali tidak mencerminkan apa yang telah dianjurkan oleh Nabi, kok kita menerapkan husnudzon dalam masalah nasab habaib? Ini adalah sebuah kekeliruan. Mungkin sebelum gegernya nasab, kita menanamkan husnudzon, masih bisa kita bilang, baiklah, enggak apa-apa. Karena memang belum ada bukti, gitu loh. Ya, belum ada bukti. Kalau di dalam Al-Quran melakukan sesuatu hal kemaksiatan atau kesalahan, ya, sebelum diketahui, maka enggak apa-apalah diampuni. Tapi kalau sudah tahu, tetap dilakukan, maka ini yang berdosa. Jadi husnudzon sekarang kok masih diterapkan adalah sebuah perbuatan yang mengandung dosa. Itu perspektif dari saya, ya. Karena tanda-tandanya sudah jelas, tanda referensi kitabnya sudah jelas, manuskrip yang ada sudah jelas, hasil tes DNA sudah jelas, perkataan tindakan mereka sudah jelas, ya. Karena sudah jelas, maka awalnya husnudzon ini dihilangkan. Karena ada bukti-bukti, gitu loh. Ya, ini yang saya maksud bahwa polemik nasab para habaib ini hanya berbekal husnudzon, ini adalah sebuah kekeliruan. Kemudian yang kedua, polemik nasab habaib dengan berbekal husnudzon ini adalah sebuah kemunduran keilmuan. Karena apa? Karena di dalam polemik nasab habaib, ya, ini banyak mengandung ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan tentang agama, ilmu pengetahuan alam, ya. Polemik nasab habaib ini dipalsu apa tidak? Nasabnya habaib ini palsu apa tidak? Ya, ini diteliti dengan kitab-kitab nasab. Sehingga setelah kita teliti di dalam kitab-kitab nasab, otomatis kita mengkaji, membaca. Sehingga dengan banyak membaca, mengkaji, ternyata menyimpulkan bahwa nasab habaib ini tertolak dan terputus, ini menambah keilmuan, keilmuan ilmu nasab, gitu, ya. Sehingga kalau bermodalkan husnudzon saja, sama artinya dengan melarang
mengkaji, meneliti, membaca ilmu kitab nasab, sehingga dengan melarang membaca, meneliti ilmu nasab, ya otomatis tidak akan menambah wawasan tentang ilmu nasab, dan ini adalah sebuah kemunduran keilmuan, maksud saya begini. Kemudian di dalam masalah polemik nasab habaib ini ada atau mengandung ilmu biologi, ya misalkan tes DNA, ya mengandung masalah ilmu tes DNA. Tes DNA-nya sudah jelas bahwa para habaib ini hasilnya G, artinya bukan keturunan Nabi. Kok polemik nasab habaib atau habaib dengan bermodalkan husnudzon, ini sama artinya melarang ilmu tes DNA, padahal Islam tidak melarangnya. Lah ini mas apa? Ini yang saya maksud kemunduran keilmuan. Di dalam masalah polemik nasab ini mengandung sejarah, ya sejarah, ya bagaimana riwayat dari Ahmad bin Aisyah, kemudian Ubaidillah ini hidup tahun berapa, ya karangannya apa, masa siapa, ini tidak ditemukan. Lah ini kan masalah sejarah. Sehingga dengan mengkaji, meneliti nasabnya Habib, ini berarti kan menambah wawasan keilmuan sejarah. Kalau polemik nasab Habib ini hanya bermodalkan husnudzon, ini artinya sama saja melarang untuk mengkaji, membaca ilmu sejarah, dan ini adalah kemunduran keilmuan. Begitu loh. Ya, begitu. Makanya yang terakhir saya mencuplik sebuah hadis yang hadis Nabi, ya, yang berbunyi ta'allamu qabla dhanni, mengajilah, belajarlah dengan bersungguh-sungguh sebelum kamu bertemu dengan masanya orang yang berbicara ilmu yang hanya bermodalkan prasangka. Nasab itu ada ilmunya. Lah karena ada ilmunya maka kita disuruh untuk belajar gitu loh. Disuruh untuk mengkaji, meneliti. Ya, sehingga nantinya tahu. Ya. Dan ini jelas, polemik nasab habaib hanya bermodalkan prasangka, husnudzon. Ya, atau positive thinking lah. Ya, maka ini bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi. Nabi sekali lagi mengatakan ta'allamu qabla dhanni. Dan lebih jelasnya lagi hadis ta'allamu qabla dhanni sama Imam An-Nawawi ini disyarahi wa ma'nahu ta'allamul ilma min ahlihil muhaqqiqin alwari'ina qabla dhahabihim wa maji'a qaumin yatakallamuna fil 'ilmi bimithli nufusihim wa dhununihim allati laisa laha mustanadun syar'iyyun. Ya, mengajilah, belajarlah dengan bersungguh-sungguh kepada orang yang benar-benar berilmu sebelum kamu bertemu dengan masanya orang berbicara ilmu yang hanya bermodalkan prasangka tanpa sandaran yang jelas. Jelas dalam hadis ini masalah polemik nasab ini adalah berkaitan dengan ilmu, ya. Karena ini berkaitan dengan ilmu, kita disuruh untuk belajar, meneliti, mengkaji. Sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman khususnya Kyai Haji Imaduddin Usman ini sudah sesuai hadis Nabi ta'allamu qabla dhanni. Ya, ini jelas. Makanya di sini dijelaskan kan, kamu akan bertemu dengan masanya orang berbicara ilmu yang hanya bermodalkan prasangka tanpa sandaran yang jelas.
Kita lihat kemarin ketika ada debat terbuka itu antara Ketua PBNU, mohon maaf, dengan Kyai Haji Imaduddin Usman, yang mana hanya bermodalkan husnudzon Ketua PBNU ini. Ya jadinya begitu, tanpa ada sandaran yang jelas ketika ditanya, ya cengengesan, karena memang enggak ada sandaran yang jelas gitu loh. Ya begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, polemik nasab habaib hanya bermodalkan husnudzon adalah sebuah kesalahan dan kemunduran keilmuan. Itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinash shirotol mustaqim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.